lihatlah ke langit malam, dan kau akan menemukan 88 rasi bintang berkilauan. Dorado adalah rasi yang digambarkan sebagai dolphin fish. Rasi ini merupakan salah satu rasi yang ditemukan pada abad ke-16. Bagian besar awan manggilan besar terdapat pada konstelasi Dorado ini. Selain itu, kutub ekliptika selatan juga terletak dalam konstelasi Dorado. Walau nama bahasa Inggrisnya dolphin fish, Dorado bukanlah lumba-lumba. Ikan ini disebut dolphin fish karena kebiasaan ikan ini berenang di dekat kapal, seperti yang dilakukan lumba-lumba. Rasi ini juga pernah disebut dengan nama Cepheus, tapi akhirnya International Astronomical Union setuju untuk menggunakan nama Dorado.